YouTube, welcome back to my channel. Sekarang udah tanggal 21 Oktober. Sekarang sekitar jam 7:30-an, gue baru bisa nonton soalnya kan gue pulang kerja gitu loh. Jadi gue baru bisa streaming Litsin yang judulnya apa teman-teman? What's That About? Kalian tahu nggak? Udah 4 jam diupload dan udah ada yang nonton 121.000 sejauh ini. Buat kalian yang nonton ataupun streaming buat Litsin, semangat biar kalau bisa sih 24 jam tuh udah dapet 1 juta viewers sih. Itu bakalan jadi pencapaian yang cukup baik buat Litsin sendiri. Amin. Dan di sini gue udah lihat thumbnailnya. Oh my god, mereka bertiga berdiri. Ada Sajura, Yasha dan juga Mikhail. Sajura terlihat kayak ada crown ataupun mahkota gitu. Dia kelihatan kayak putri banget ya. Daripada lama, langsung aja check this out. Ini jadi pakai headset teman-teman. Baterainya mati ternyata, lupa gua cas. Jadi langsung aja 1 2 3. Tangan. Siapakah dia? Yasha. Oh my god, Sajura. Tuh. Siapa itu? Tuh kan itu Sajura juga. Taruh dulu. Kok kualitasnya buruk banget jadinya burem gitu loh. Ntar dulu ya. Nah, ini baru lebih bagus. Gila sih ini mah beneran. Gila kayaknya. Oh my god, Sajura. Sajura di sini. Oh my god. Nih di sini nanti ada si Sajura. Sisi merahnya. Iya benar itu Sajura juga dong. Berarti emang iya ini tuh kayak ada dua sisi. Ini juga sama aja, dia juga ada kayak gambarannya itu. Iya. Ya dong itu kayak mereka tuh ada dua kembaran gitu loh, maksud dua sisi gitu loh. Yang satu kayak lemah. Oh my god, Mikhail tuh imut banget sumpah, cantik. Tuh. Kayaknya mereka doang yang damai ya berdua. Yang duanya itu mah nomor itu lagi main. Yang aman itu. Oh my god. Tadi si Sajura rambutnya hitam, cantik banget sumpah. Ini suara amplungnya kelihatan banget, kedengeran banget sumpah. Gila sih, kayaknya tempat syuting yang paling keren itu si Sajura ya. Oh my god, Sajura. Gila sih. Gila, Sajura dia visualnya anjir. Visual Sajura gila. Semuanya cantik tiga-tiganya, cuma ya ampun. Tadi sumpah gak diperlihatin lagi sih apa yang terjadi. Tadi ada Indonesia dong, pulau-pulau Indonesia. Tetap, tutup. Oh my god, sumpah. Sajura. Nah dia tuh ngapain? Coba tuh ngambil-ngambilin apa itu kertas kosong, kertas gitu. Oh. Yang terakhir itu dia tuh naro the clothes blitzin. Welcome to the blitzin stand. Oke banget. Oke banget. Cuman agak kurang digi terlalu agak sedikit kurang power sih kalau menurut gue di dance-nya. Sama masih ada yang agak kaku tentang kayak ekspresi mereka ya. Cuman sejauh ini oh my god sumpah bagus banget. Dan di situ tuh kayak ada Indonesia gitu loh, kayak negara, bukan negara ya, negara Indonesia, keseluruhan Indonesia, peta dunia, petanya Indonesia gitu loh. Dari Sabang sampai Merauke tadi ditunjukin, terus kayak musiknya juga aransemennya itu modern versus tradisional. Jadi kayak kedengaran suara angklung-angklungnya. Dan di sini visualnya oh my god, apalagi Sajura, visualnya gila. By the way, gue suka sih sama musiknya juga.
kalau di antara mereka bertiga ini tuh Sazura sama Yasha itu tuh kayak kembaran yang sisi jahat atau kuat mereka itu kayak berusaha memusnahkan sisi yang lemahnya. Contohnya si Sazura kan mereka itu kayak berantem dan sisi yang lemahnya itu kalah. Yang satunya itu si Yasha ini sisi yang lemahnya itu diikat sama dia. Cuman kalau yang si Mikel nih mereka tuh kayak damai aja gitu loh. Kalian mereka tuh kayak cuman entah itu main apa, main catur tapi pakai buah. Dan di situ nggak diperlihatin bahwa mereka tuh saling benci gitu loh di sisi Mikel. Jadi kayak ya udah. Cuman kalau yang dari sisi Sazura dan juga Yasha itu mereka tuh saling berantem. Bukan saling berantem sih, masa lebih ke yang kuatnya lebih dominan ke yang lemah. Jadi yang lemahnya itu beneran dikalahin gitu, ataupun sisi baik entah apa gitu. Sisi baiknya lah kita sebutnya, sisi baiknya itu lebih lemah dan menangin dengan sisi yang agak jahat. Gue belum mengerti teorinya, tapi nanti gue bakal coba mengerti teori ini. Pokoknya di akhirnya itu tuh diperkenalkan lah The Clouds Bleaching. Welcome to Bleaching Stand. Oke, okay, thank you for watching. Segitu aja video reaction gue kali ini. Good job buat Bleaching dan juga semangat terus. Pantang mundur dan tetap semangat. Thank you for watching. Dadah.